Mbak. Oh iya, ada iseng-iseng bikin single, keluar toko kangen. Terus kebetulan sambil lagi urus-urus itu, sahabat saya kita yang punya B juga baru coba ke gue gini-gini. Ayo, seneng gitu. Terus masih nyanyi Mbak, masih awkward masih jalan? Gini, sekali-sekali gitu, by occasion aja gitu. Tapi maksudnya makanya saya coba-coba dulu dengan singlenya dulu. Selama ini apa nih Mbak? Aku ibu dari dua anak yang luar biasa, Abi Amanaya. Saya ibu dari suami tercinta. Chapter 2 aku, ya udah sekarang mau naik ke chapter 3 insya Allah. Berkenan masih bisa diterima masyarakat, bagi positif lain buat yang lain gitu ya. Bahwa melakukan apapun itu tidak terhalang dengan usia dan tapi anak-anak Mbak Dika ada nggak yang mungkin ada yang perempuan ya Mbak, yang perempuan itu kebetulan tapi nggak gitu, lebih kepada she's a dancer, dia guru yang ngajar juga beberapa kelas gitu, jadi si dancer yang ya. Tapi apa sih yang bikin memotivasi Mbak Dika untuk kebetulan juga disupport sama anak-anak, sama juga maksudnya oke, ya udah kalau itu your passion, you happy melakukannya, go ahead gitu loh. Jadi ya udah, coba-coba, gitu. Tiba-tiba kok pertamanya shaking mbak gitu, hampir 30 tahun nggak pernah masuk dunia rekaman apa segala macam. 30 tahun bener-bener set selesai chapter 1 saya gitu, sebenernya saya being a performer apa segala macam being a singer, terus masuk ke chapter 2 dari belum menikah kenal suami saya udah enggak gitu. Udah sampai 2016 sudah pasti sudah berapa persen udah video klip insyaallah lagi mau gak diunduh. Temanya apa nih Mbak, percintaan apa gitu? Enggak sebenarnya itu look at me, single saya judulnya look at me. Kebetulan dia email gitu, coba kalau berkenan mau gue, kalau enggak ya sekarang atau tidak sama sekali gitu di otak aku gitu kan. Aduh lagunya bagus sekali sangat universal gitu kan ya, menceritakan tentang hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan bahwa nggak usah galau, nggak usah sedih, banyak pikiran gitu. Aku ada di sini loh nemenin kalian gitu, ya mau siapapun gitu. Mbak sama 30 tahun nggak pernah naik kopi, cara menjaga selawanya tuh kamu curah aja. Nggak juga bingung juga pas masuk itu berbet aduh apa iya sih apa enggak sih gitu, tapi akhirnya orang bilang, kenapa cirim tuh masih ada apanya. Oke, aku juga gak mikirin sini ya. Tapi maksudnya, aku juga mikir maksudnya bahwa aku ingin bertanggapan dengan ini sekarang gitu ya, atau pengen cari spotlight atau apa. Nah, aku ingin berbagi baik positif bahwa sampai usia berapapun, kalau itu memanggil ya, itu ada di dalam darahku, ya sudah lakukan gitu. Dan kamu dapat blessing dari segala penjuru, why not? Curah aja Mbak. Gak ada pantangan apa-apa nih Mbak. Enggak melukis, enggak pantulan. Simple lah okay. Semua dihantam aja. Wow. Tapi tinggal launching ya Mbak. Launching, nah itu makanya apa ya sepuluh lebaran atau habis lebaran kak lagi mikir aduh tempatnya kapan.